Ada-ada saja kelakuan Asnawi Mangkualam saat Faris Ramli gagal mencetak gol melalui titik putih penalti. Gaya memegang tangan pemain Singapura itu pun ramai diperbincangkan pengguna akun media sosial Twitter Sabtu 25 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Singapura mendapatkan hadiah penalti di penghujung laga babak kedua saat kedudukan imbang 2-2. Faris Ramli yang ditunjuk sebagai Algojo gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna setelah tendangannya mampu ditepis kiper Nadio Argawinata. Asnawi pun berlari ke arah Faris Ramli seraya meledek pemain bernomor punggung 10 tersebut. Sontak saja kelakuan kapten timnas Indonesia itu pun menjadi buah bibir di jagat maya. Asnawi sebenarnya patut bersyukur memiliki kiper seperti Nadio Argawinata. Pasalnya, jika ia tidak melakukan penyelamatan dengan gemilang, maka peluang untuk merebut trofi Piala AFF 2020 untuk pertama kalinya terkubur dalam-dalam. Untung di babak tambahan, timnas Indonesia mampu menambah 2 gol untuk membawa timnas Indonesia menang 4-2. Di final nanti, skuad Garuda tinggal menunggu pemenang Thailand versus Vietnam. Bagaimana menurut kalian atas kelakuan Asnawi Mangkualam? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!